rete. Namulong na kaing. Hey, yang burger. Hey, bukan dia datang kan? Pak RT. Hantu manggil saya. Pak RT. Sudah waktunya nih. Ntar kamu langsung pantai. Jer. Aduh, siap. Ini udah ada nih pakunya. Peti mati pasak emas milikku. Ya. Masuk deh. Dua. Taruh dulu deh. Iya. Ayo, satu. Cepat, cepat. Tiga. Cepat. Patai, cepat aku. Aku mas. Gimana sih Hansip teh? Malah makuin peti kosong itu mah. Pasti kali mereka teh enggak tahu kalau peti itu tuh udah enggak ada malampirnya. Terus gimana ini Bu Ranti? Kita mau kasih tahu juga serem ada malampirnya. Kalaupun saya yang kasih kode, kalau mereka paham kode-kode dari saya, kalau malampir yang paham, waduh, malik saya cep modar aing. Tapi Pak Rete, kalau mereka nggak dikasih tahu, terus nanti malampirnya benar-benar ngedatengin mereka, terus mereka ditangkap malampir, kan jadi nggak apa-apa. Jangan gini nggak apa-apa. Tuh. Jadi kasihan maksudnya. Pak RT, kecepetan kasih tahu. Kenapa saya? Pak RT itu kan RT jenderal di kampus ini. Berarti tugas Pak RT itu membuat semuanya jadi aman, termasuk para hansip eta. Gawat! Justru saya merekrut mereka bertiga itu tuh tumbal. Jadi bukan saya yang kena, biar aja mereka. Pak Rete, ini baru kasihan. Nanti aja tumbalnya. Ayo cepet kasih tahu dulu, Pak Rete. Itulah, power up. Ayo cepet. Itu nih. Paling cuma cep di sini. Aduh, dikit. Ayo cepet, Pak Rete. Cepet, pelan-pelan. Pak Rete, ambil. Pak Rete, mana Pak Rete? Gini. Kakak. Kayak orang hutan. Gini lagi. Jadi ini apaan sih? Gak ngerti. Ya aduh, kok malah joget-joget di situ sih? Pak RT ngomong apaan tuh? Kenapa sih? Ini juga hansip. Kumaha sih tengarti-ngarti wae? Dik, maksud Pak RT kalau Mak Blambir ada di sini. Lo kontek kebakaran, Blambir. Tuh, Pak RT tuh. Tuh, nunjuk tuh. Oleh Mak Blambir udah ketapantek di belakang ya, Pak. Ngomong. Aduh. Berenang. Tega banget.
Aduh, malah kemarin. Iya, bener. Baiklah, Pak Ewa, kita nanaun lah sama Ridho ikhlas. Pak Rete, hampirnya datang ke sini. Pak Rete. Namulungna ka aing. Hei, nyamperkan. Hei. Bukan dia datang kan? Pak RT. Hantu manggil saya. Pak RT. Ini namanya hantu sopan, dia tahu jabatan. Kenapa kalian ngasih kode kepada para hansip itu? Bukan kita. Nih Pak RT nih. Pak RT yang ngodein. Pak RT aja nih. Tangkap. Ini semua ulahnya Pak RT kok. Pak RT yang ngasih kode. Ini Pak RT nih. Nih, salah Pak RT tuh. Ayo kita kabur. Aduh, aku takut. Tolong. Berhenti, aku takut. Berhenti. Ternyata Pak RT ganteng juga ya. Aduh, Pak RT gimana nih? Tuh, mereka dikejar tuh. Berat. Aduh, Pak RT tega banget. Aduh, malah kemarin. Iya, bener. Baiklah, Pak RT kita nanaun lah sama Ridho ikhlas. Pak RT, hampirnya datang ke sini. Pak RT. Namulungna ka aing. Hei, nyamperkan. Hei. Bukan dia datang kan? Pak RT. Hantu manggil saya. Pak RT. Ini namanya hantu sopan, dia tahu jabatan. Kenapa kalian ngasih kode kepada para hansip itu? Bukan kita. Nih Pak RT nih. Pak RT yang ngodein. Pak RT aja nih. Tangkap. Ini semua ulahnya Pak RT kok. Pak RT yang ngasih kode. Ini Pak RT nih. Salah Pak RT tuh. Ayo kita kabur. Aduh, aku takut. Tolong. Berhenti. Aku takut. Berhenti. Ternyata Pak RT ganteng juga ya. Aku takut. Berani kalian main-main dengan saya? Hah? Tunggu saya. Aduh. Apa sih? Parete. Parete Bu Endang. Aduh. Udah deh, jangan lari lagi. Saya udah capek, Parete. Iya, Tah. Tur saya udah leklok, lutut saya udah kok. Iya, sama Bu Ranti. Tapi yang jadi pertanyaan, itu malampir motivasinya apa ya? Ngejar-ngejar kita, terus neror di kampung kita, ada apa ya? Pak RT, gara-garanya malampir itu dibikin film, tapi gak minta izin dulu. Jadi dia gentayangan, terus neror-neror kita deh. Emang filmnya kayak apa? Pak RT belum nonton. Pak RT mesti nonton sendiri deh. Emang serem banget ya? Ya serem banget lah Pak RT kalau diceritain. Ih, serem. Sereman mana sama Mr. Bean? Sereman Tom and Jerry? Kok dia malah oh sih Bu Endang? Ih Pak RT, itu mah film kartun. Serem. Ih aneh dia mah. Ayo kita ngincit lagi. Tapi jalan ya Pak RT. Capek Bu Endang. Hei. Pate mau kemana? Mau nonton film Mak Lampir. Kata Bu Endang sama Bu Ranti, katanya film Mak Lampir bagus, makanya disuruh nonton saya. Ayo ikut dong. Adam ikut dong. Aku juga ikut.
Emang belum pada nonton? Belum. Tapi filmnya serem loh. Gimana? Rafa, emang kamu berani? Ini film serem loh, film hantu. Kikikikik. Enggak. Nah, terus kalau ada adegan seremnya gimana? Ya Rafa tutup mata aja. Nah, Rafa enggak mau ditinggal.